Ya, pemirsa, pasangan Capres Cawapres nomor urut 1 dan 3 menghadiri sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan mulai pukul 9 pagi ini. Sementara Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto belum memastikan untuk datang, namun sempat mengimbau kepada pendukungnya agar tidak menggelar unjuk rasa. Pasangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah terlihat hadir di gedung Mahkamah Konstitusi sekira pukul 8 pagi tadi. Keduanya hadir didampingi sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Selain pasangan Ganjar Mahfud, pasangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar juga hadir di gedung Mahkamah Konstitusi. Kedua pasangan Capres ini hadir di gedung MK untuk mendengar langsung putusan sengketa Pilpres yang mulai dibacakan pukul 9 pagi ini. Sementara itu, pasangan Prabowo Gibran belum memastikan untuk datang, namun sempat mengimbau kepada pendukungnya agar tidak menggelar unjuk rasa di momen pembacaan putusan sengketa Pilpres. Terdapat dua putusan sidang yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi hari ini, yakni permohonan dari Timnas Amin dan Ganjar Mahfud. Putusan akan dibacakan dalam ruangan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.